9 tahun lalu, Kompleks Sukan Air Jakabaring, Palembang, pernah dikuasai keluarga Hanifah Yung Abdullah dalam sukan luncur air. Alia, Alex dan Filipa membolot 4 pingat emas, 3 perak dan 1 gangsa dalam temasya sukan SEA 2011 ketika itu. Paling membanggakan, Alia memahat nama sebagai atlet termuda pernah meraih emas dalam sejarah sukan SEA. Paparannya dalam Galeri Sukan malam ini. Pembabitan adik-beradik Yung dalam sukan lasak negara bukanlah sesuatu yang baru. Alex Yung merupakan bekas pelumba Formula 1 negara, sementara Filipa juga aktif dalam sukan luncur air sejak tahun 90-an lagi. Penyertaan Alia pada sukan SEA 2011 sememangnya menjadi tumpuan kerana ketika itu baru berusia 8 tahun. Bertanding bersama saingan yang jauh lebih berusia tidak sedikit pun menggetarkan Alia. Pada 17 November 2011, Alia mencipta kejutan apabila meraih emas acara trik wanita. Dia menewaskan peserta Thailand dan kakaknya sendiri Filipa yang terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa. I actually didn't know instantly that I got the gold medal, but I felt very happy like right after my run because I felt like I did really good and I was very happy with my performance. So when I like first realized that I actually won the pingat emas, I was of course very excited, and also knowing that I was the pemenang yang termuda. Yeah, I was just like very happy with everything. It was a good. Langkah putri luncur air itu mula menyulah dengan beberapa pencapaian membanggakan di peringkat Asia selepas itu. 2015 di temasya sukan SEA Singapura, Alia mengulangi pencapaiannya dengan memenangi 2 pingat emas acara triks dan overall. Kelebihan beraksi di gelanggang sendiri pada temasya sukan SEA Kuala Lumpur 2017 membolehkan dia membolot 3 pingat emas. Lebih membanggakan, adiknya Aiden dan Adam turut menyumbang pingat pada usia yang masih muda. Dalam usia 16 tahun ini, tiada apa yang diimpikan Alia selain mahu mengorak langkah yang lebih luas di kejohanan antarabangsa dan meraih gelaran juara dunia.